Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LK Mobil Channel, channel yang selalu memberikan informasi terbaru tentang harga kendaraan dari mobil, bus, truk, motor, dan lain-lain. Bagaimana nih kabarnya bosku? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan diberikan kelancaran dalam menjalani kegiatannya setiap hari. Bagi bosku yang belum sholat, bisa di-pause dulu ya videonya. Jangan sampai gara-gara nonton video dari kami membuat Anda lupa akan kewajiban kita. Pada kesempatan kali ini, kami akan menginformasikan 9 truk angle Mitsubishi Umplung bekas murah dengan harga terendah mulai dari 20 jutaan. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe serta tekan tombol loncengnya agar bosku tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Informasi mengenai penjual bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya bosku. Yuk bosku, simak videonya. Yang pertama ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1980, lokasi Kendal, dan harga yang ditawarkan 28 juta rupiah. Yang nomor 2 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1981, lokasi Kediri, dan harga yang ditawarkan 35 juta rupiah. Yang nomor 3 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1984, lokasi Klaten, dan harga yang ditawarkan 37 juta rupiah. Yang nomor 4 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1995, lokasi Grobogan, dan harga yang ditawarkan 45 juta rupiah. Yang nomor 5 ada Mitsubishi Colt Diesel 100 PS lokasi Kebumen dan harga yang ditawarkan 57 juta rupiah.
yang nomor namanya Mitsubishi Colt Diesel tahun 1990, lokasi Kebumen, dan harga yang ditawarkan 60 juta rupiah. Yang nomor 7 ada Mitsubishi Colt Diesel tahun 1994, lokasi Banyuwangi, dan harga yang ditawarkan 60 juta rupiah. Yang nomor 8 ada Mitsubishi Colt Diesel 100 PS tahun 1994, lokasi Sidoarjo, dan harga yang ditawarkan 70 juta rupiah. Yang nomor 9 ada Mitsubishi Colt Diesel 100 PS, lokasi Wonogiri, dan harga yang ditawarkan 76 juta rupiah. Kami ingatkan kembali ya bosku, kami di sini bukanlah penjual, namun hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjualnya. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Segala bentuk transaksi di luar tanggung jawab kami. Cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.